Hari ini hari kedua di Bali. Kemarin aku ketiduran dong. Jadi kemarin tuh kan aku bilang aku mau merenang kan. Nggak jadi. Aku jadinya mandi. Terus ya udah apa di ranjang aja gitu sempat live Instagram bentar. Terus ketiduran dong. Jadi ya udah nih sekarang aku tuh udah breakfast ke bawah. Ke atas di lantai 6 breakfastnya. Di restoran yang kemarin itu. Sekarang aku lagi berenang, nungguin mandi. Kalau tegak banget. Oke. Jadi udah mandi, udah siap-siap. Udah di mobil juga. Kita mau ke mana, Pi? Oh ya, sih kita mau makan, tapi masih belum tahu makan siangnya apa kan. Jadi ya udah, nanti aku kasih tahu. Ikutin terus aja yuk. Oke, jadi kita udah nyampe, kita mau makan dulu. Nyampenya di kita makan di Iga Warung namanya. Papi suka banget di sini, setiap kali ke Bali pasti ngajakinnya ke sini buat makan, ya enggak, Mi? Mami. Oi. Hari ini aku pakai baju apa? Pakai dress. Yay! So girly today. Angel always girly lah, beda sama Vanilla. Oh my god. Ini sedih banget deh, aku ingat banget. Tahun lalu tuh aku kesini dan rame banget ini padahal ini masih gila. Kosong. Itu juga ada pokoknya, nasi gorengnya dikasih pokoknya. Sedih loh lihat Bali sesepi ini. Nah ini dia, pork ribs-nya udah datang. Aku sama papa pesennya pork ribs, sementara mama pesennya nasi goreng. Yeay. Mama lalap. Ini aku udah beberapa kali tuh sini dan aku memang suka di sini. Pokripsnya enak. Banyak lagi ini sih. Enak. Kita selesai makan, sudah kenyang. Jadi sekarang kita bakalan lanjut ke Nusa Dua. Aduh. Oke, sekarang kita bakalan jalan ke Nusa Dua. Ini Nusa Dua. Oke, kita udah sampai di Nusa Dua. Nih, kalian mau lihat ini foto Instagram yang ini. Ini aku fotonya di jadi karena orang nggak ada, papa kayaknya bakal datang lagi besok. Tadi cuma ngeliat kelas doang. Sekarang kita bakalan ke mana sih? Sanur. Sanur. Jadi kita udah nyampe di Icon Bali dan ternyata Icon Bali itu tuh masih mall tapi masih dalam proses pembangunan. Jadi iya, cuman kayaknya digembok gitu nggak bisa masuk. Tahu mama sama papa lagi turun, aku di sini doang karena aku malas turun di depan panas. Kayaknya bisa masuk tapi lewat sananya langsung, dia langsung masuk ke proyek. Ini aku lagi di yang apa kayak marketingnya gitu. Papa parkirnya di sini. Jadi ya udah
Aku cuma di mobil doang, gak ikut turun. Jadi sekarang kita lagi OTW ke yang namanya Nunggalan Beach. Aku ketemuin itu di TikTok. Masuk ke TikToknya Visit kalau nggak salah. Itu lumayan bagus. Jadi aku penasaran mau ke sana. Iya kanan. Jadi ya kita lagi OTW. Jalanannya sempit banget. Oke, jadi kita udah turun di pantai Nunggalan. Jadi ya kita setelah turun di poinnya itu masih mesti jalan lagi, jalan kaki lagi turun ke bawah. Dan jalanannya tuh ya, oh my god, aku sampai disuruh ganti sandal jepit dong. Jadi tadi baru sampai sandal jepit. Oh my god, takut jatuh. Oh my god. Nih, aku kasih lihat deh jalanannya kayak gimana ya. Nih, kita masih mesti jalan kayak begini. Tapi 20 menit. Iya, selama 20 menit, tapi lihat itu lautnya udah di depan, udah kelihatan tuh. Oke, takut kepleset, matiin dulu. Nah, ini pantainya udah kelihatan. Tapi kita belum nyampe. Kita masih mesti lewat sana. Mama nggak bisa turun, aduh. Gila sih ini, susah banget, beneran secret beach dah. Masih kayaknya nggak gitu banyak orang yang sini, jadi belum dibikin jalanannya gitu loh. Aduh. Siapa yang tahu sih pantainya kayak begini? Guys, mama papa ketinggalan di atas jauh. Aku udah nyampe agak bawah nih, tapi masih agak jauh sih. Susah, kakinya aku sakit. Untung tuker sendal loh, kalau enggak mati lah. Gila, ini keren sih batunya ya. Lihat. Noh. Kayak kepala dinosaurus, lihat gak? Ini kepalanya. Lalu di sini ada mulutnya. Ini rahang bawah. Ini rahang atas. Gitu, ya enggak sih? Lihat guys, akhirnya nyampe pantainya di depan. Gila. Oh. 20 menit jalan sampai ke sini. Jalannya juga masih batu banget, tapi gila. Kayaknya sih worth it ya. Parah. Oh, ternyata lumayan banyak orang. Iya, karena aku lupa bawa windshield dan semua video di sini tuh audionya jadi kayak begitu. Aku voice over aja ya. Di sini aku bilang kalau aku tuh mau foto di shipwreck yang itu karena masuk ke TikToknya Visit. Kalian bayangin guys, kita tuh jalan, bener-bener jalan turun dari bagian atas situ tuh sampai ke bawah sini. Gila nggak? Dan jalanannya itu full batu, tanah, kayu. Nah, di sini aku tuh bilang kalau aku bakalan lihat-lihat dulu. Abis itu aku bakal foto-foto di situ dan mungkin baru akan naik lagi ke atas, karena kan sekarang lihat nih, mataharinya tuh udah kayak setengah mau ke bawah. Jadinya sebelum gelap kita tuh harus naik. Takutnya kalau udah gelap kita jadi enggak bisa naik ke atas lagi, karena kalian lihat sendiri jalanannya kayak gitu kan tadi. Nah, jadi sebentar lagi aku bakalan kasih lihat kalian hasil foto-foto aku di Pantai Nunggalan ini. Keren banget loh hasilnya, gila seriusan. Wah, gila capek banget. Kita butuh istirahat sebentar. Tadi nih view-nya view laut. Jalannya tuh ya. Coba jalan. Oke. Nah, jadi kita bisa naik sini. Tuh, belakangnya langsung
Bagus banget ya, ini kita lagi coba istirahat dulu sini. Capek banget gila, nanjaknya tuh kayak capek banget. Aduh, mau jatuh. Lihat nih, view aku sekarang. Bagus banget ya. Sayang ya, aksesnya tuh susah. Capek banget. Rasanya kayak mau mati tapi gak jadi mati. Mau pingsan sumpah secapek itu. Jadi kita udahan, udah selesai. Mau balik ke hotel. Gila sih. Makan dulu ya, terus makan di hotel aja deh. Iya, kita bakalan makan di hotel aja. Jadi sekarang kita lagi hotel pulang. Udah gelap ya, takut bener-bener gelap banget kan. Jadi soalnya jalan itu kayak masuk ke hutan gitu loh. Kayak cuma satu mobil toh. Iya, jalanannya tuh kecil gini. Jadi takutnya kalau gelap, tuh jadi nggak bisa nyari jalan gitu. Ini hidden beach tapi benar-benar ya, hidden. Iya, ini hidden beach tapi hidden banget, terlalu hidden gitulah. Capek banget gila. Jadi change of plan, aku tadinya mau langsung ke hotel, cuman kita kan belum makan sih, makan malam. Jadi kayaknya pusing kalau udah ke hotel terus nanti nyari makan lagi segala macam. Jadi kita mampir di sini, Cat's Kitchen. Ini aku udah tahu dari zaman aku mungkin belasan tahun ya. Sampai sekarang masih ada gitu. Nek, buat minumnya ya, Nek. Oke, okay, Mas. Papa jadi pelayan. Jadi ini tuh menu apa? Makanannya makanan Thailand. Gitu. Kayaknya aku makan makanan Thailand dulu di sini ya enggak sih? Merasa enggak? Tapi dia ada fusionnya juga, jadi kayak ada gila masih berasa koyongan sampai sekarang baru banget. Ada fish and chip juga segala macam gitu. Aku biarin mama papa aja deh yang milih, aku pusing. Ya biarin aja papa yang pesan deh. Kalau mama yang pesan, mama pesannya udang. Nah jadi ini aku pesennya yang basil beef, tapi yang apa pork, deep fried pork gitu. Mami itu apa pad thai. Mami pesen pad thai. Kayaknya sih enak ya, selalu enak sih Cat's Kitchen. Ini mungkin udah ketiga kalinya atau keempat kalinya aku ke Cat's Kitchen ya. Siap kalau gitulah kalau ke Bali suka ngelewatin. Jadi aku mau makan dulu, nanti habis makan mungkin aku baru nyalain kamera lagi karena habis ini aku mau langsung ke hotel. Hai, hari ini hari ketiga, aku udah ganti ke bikini karena aku udah ada floating breakfast. Jadi aku mau foto-foto habis itu makan. Gitu. Aku tuh tadinya mau pakai kacamata hitam kan buat nutupin muka, tapi kacamata hitam aku ketinggalan di mobil. Aku ajak kalian sini pulang ke kolam. Ini pertama kalinya juga aku floating breakfast loh di Bali. Setiap kali mau coba floating breakfast tuh pasti ada aja kayak lupa lah, nggak tahu bisa lah di hotelnya gitu. Bentar, masih lihat lagi. Ini dia floating breakfast aku. Ini aku pesen American breakfast, terus dikasih roti juga. Ini ada teh, ada jus orange campur pineapple sama mango smoothies. Kayak gini, bagus ya? View-nya langsung laut gitu. Aku bakalan makan-makan lagi. Salah, aku bakalan foto-foto lagi bentar. Terus aku bakalan makan. Oke, jadi hari ini tuh aku harus pindah ke tipe kamar yang lain. Tadinya kan kita maunya 4 malam di sini, cuman kamarnya tuh fully book. Jadi kita cuma dapat 2 malam di sini, 2 malamnya lagi pindah ke tipe yang lain. Jadi udah beres-beres kayak gini. Aku juga ganti baju, gila ini ada jerawat. Sakit banget. Ya udah, jadi begitu. Aku juga udah mandi, udah ganti baju juga. Tinggal make up nanti di sana di kamar yang baru. Jadi ya udah, nanti aku kasih lihat lagi kamarnya yang baru. Nah ini aku udah urus buat pindah kamar. Kita lagi nih kamarnya di sini yang baru.
Nah, jadi begitu masuk, ini ada lemari, kayak tadi kamar sebelumnya juga kayak gini kan. Sini ada kaca. Halo. Terus di sini juga ada sofa. Cuma sofanya nggak nyampe ke sebelah sini. Nah, terus mejanya pindah ke sini kan, kalau yang di kamar sebelumnya ada di sebelah sana. Nah, kalau ini sih mostly sama ya. TV-nya juga di sini. Nah, kalau kamar mandinya juga kayaknya sama persis ya, nggak gitu beda jauh. Ada kaca di sini, kalau yang di kamar sebelumnya nggak ada kaca. Terus udah, iya, kayak gini, sama persis kalau yang ini juga. Terus kalau view luarnya, oh di sini juga ada jacuzzi. Kurang lebih sama ya, cuma mejanya aja lebih kecil, kolam renangnya lebih gede. Tapi kita view-nya ocean view sih, tapi nggak langsung yang ke depan gitu ngadepnya ya. Sayang sih dia ada ininya nih, gitu sih. Tapi ya kolam renangnya lebih gede, gini. Jadi ini view-nya, begini deh. Belum bongkar cover ya? Belum, itu sabun dan segala macam. Gini nih. Yeay. Oh, sorry. Yo, the other cash flow is from come from the recovery of our writing off ya. Yeah. Jadi tadi tuh papa kerja meeting gitu sama ya nggak tahu siapa, aku juga nggak tahu. Lensanya berembun mulu karena tadi di mobil tuh lagi dingin banget. Hari ini Bali mendung, mendung banget. Jadi tuh karena hari ini papa kerja mulu, aku tuh baru keluar dari kamar hotel jam 5 sore tadi. Jadi sekarang udah jam 6 kan. Jadi kayaknya abis ngeliat ini kita bakal langsung makan malam. Makan malamnya belum tahu di mana. Kayaknya sih bakal di Lauta. Makan bubur Chinese food gitu. Oh ya, begitulah. Siapa mereka? Oke, jadi kita udah selesai. Sekarang mau makan malam. Kita bakal makannya di Lauta. Lauta. Udah gantian papanya nyetir. Jadi kita udah nyampe di Lauta. Papa pegangin payung. Tapi ini jadinya masih hujan, gak enak gitu ya kalau hujan-hujanan. Oke, jadi kita tuh pesen 3 macam sayuran, yaitu bebek, terus ada kangkung, sama ada ayam. Kalian kalau bisa dengar ini tuh suara hujan deras banget di depan, lagi hujan deras banget tiba-tiba. Ya udah gitu. Gue ya, bebek itu salah. Apa biayanya bisa habisin? Yakin. Yakin. Jadi udah selesai makan, gila kenyang banget. Pesen bebeknya kebanyakan, nggak habis juga, sampai pusing makannya. Jadi sekarang kita mau ke balik ke hotel lagi. Gila, kita hari ini kayak mesti nggak ngapa-ngapain, cuma di hotel terus makan, terus balik lagi ke hotel. Thank you.